الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته. الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، واجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتيلين كتيلين با كتيلين كتيلين من كتاب سهل كتيلين بس نه dia kurang, AC mah kurang bagi dia. Kalau belum menderu-deru kipas belum. Kalau awalnya enggak enak ya, panas. Biasa pakai kipas angin. Main anginnya gede ya. Enggak nyampe naruh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Sa'id bin Kiarmiya rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wabihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Yang bawa kitab udah pulang. Saya enggak punya kitabnya. Pak aku dia punya kitabnya. Sampai pada penjelasan makna ketuhanan. Kemarin sudah kita jelaskan pengertian Tuhan apa? Tuhan itu apa? Lupa lagi. Zat yang tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh pada ya. Bisa direkam, bisa? Insya Allah. Mantep jawabannya, insya Allah bisa. Udah tiga kali tanya lupa mulu, insya Allah bisa.
Hah? Yang lain boleh hilang. Oh, gitu. Bener nih, ilmu yang lain boleh hilang. Ilmu yang lain nggak bawa kamu selamat. Kamu nggak tahu ini, kamu nggak selamat. Enggak. Kamu mati dengan ilmu ini selamat kamu. Jaminan ini. Kamu mati bawa pengetahuan ini, kamu selamat dunia sampai akhirat. Jadi saya enggak mengada-ngada, yang lain boleh hilang. Ilmunya sholat boleh lupa kamu, ilmunya puasa boleh lupa. Ilmu ini kamu lupa, kamu enggak selamat enggak. Jadi kalau kamu kok sampai mati bawa ilmu ini, kamu selamat dunia sampai akhirat. Gitu loh, itu jaminan. Makanya di antara semua ilmu, ini ilmu yang paling penting. Apa? Yang berkaitan dengan zatnya Allah dan sifat-sifat Allah. Yang lain berkaitan sama apa sih? Perintahnya Allah. Ini berkaitan sama zat Allah dan sifat-sifat sesuatu yang paling mulia, yang enggak ada lain yang mengalahkan kemuliaannya. Jadi kalau kamu menganggap ilmu ini ilmu yang biasa saja, berarti ada yang lain yang lebih penting dari ilmu ini. Coba tunjukkan ilmu mana yang lebih penting dari ilmu ini. Jadi ini sesuatu yang akan membawa kita selamat dunia akhirat. Mari kita jelaskan tentang maknanya ketuhanan. Tuhan atau ilahun itu dimengerti dengan zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Allah itu adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang selain Allah, semuanya butuh kepada Allah. Maka yang begitulah disebut Tuhan. Itulah kriteria ketu. Kalau enggak begitu gimana, Beb? Bukan Tuhan. Jadi walaupun disembah sama semua orang, walaupun diibadahi, walaupun disujuti oleh seluruh manusia, kalau dia enggak punya kriteria zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segalanya butuh kepada dia, maka dia bukan Tuhan. Maka ini penjelasan ini akan kita tunjukkan, kita punya bukti, kita punya dalil. Apa yang menunjukkan Allah itu tidak butuh segala sesuatu? Apa yang menunjukkan Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu? Apa yang menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu adalah apa? 11 sifat. Adanya 11 sifat pada Allah. Kan kita bahas kemarin 20 sifat dibagi berapa? Bagi 2. Sebagian menunjukkan kalau Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Sebagian lagi menunjukkan kalau segala sesuatu membutuhkan Allah. Jadi 20 sifat itu adalah perkara yang menunjukkan kepada makna ketuhanan. Kalau kamu biasa apal sifat 20 kan apal kan? Apal enggak? Wujud kita bako apal, tapi enggak ngerti gunanya. Hah? Ada orang apal A, B, C, D, ngerti. Apal kamu apal, buat apa? Gak tahu lah, buat apa gunanya ngapalin? A, B, C, D itu kalau disusun akan jadi apa? K,
kata, akan jadi kalimat, akan bisa menceritakan sesuatu, memberitakan kalau di susun. Kalau enggak disusun jadi apa? Ya, nah, sifat 20 begitu. Kalau sifat 20 kamu susun dengan benar, akan menunjukkan makna ketuhanan. Itu loh. Hah? Menunjukkan makna ketuhanan. Kemarin sudah kita bahas tuh. Mana bib 11 sifat? 11 sifat yang wajib pada Allah yang menunjukkan makna ketuhanan. Yang pertama sifat wujud. Terus kidam. Terus bako. Terus mukhalafah lil hawadis. Terus qiyamuhu binafsihi. Terus terus sama, basor, kalam. Terus samian, basiron, mutakaliman. Berapa? 11. Kalau kamu susun 11 ini, maka 11 ini menunjukkan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Sisanya ada berapa? 9. Apa aja? Apa aja? Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiron, muridan, aliman, hayyan. 9 sifat. Yang 9 ini menunjukkan karena ini ada pada Allah, maka segala sesuatu pasti membutuhkan kepada Allah. Maka kita menyembah kepada Allah itu bukan sembarangan. Kita menyembah kepada Allah itu karena pada dirinya Allah terdapat sifat-sifat ketuhanan. Bukan kata bapak saya Allah Tuhan, berarti kamu sama sekali enggak kenal Allah. Kata guru saya Allah Tuhan, berarti kamu sama sekali enggak tahu Allah. Nah, kalau kamu tahu ini, kamu enggak butuh kata-kata bapak kamu. Mau bapak kamu ngomong kayak, bapak kamu mati kayak, bapak kamu Kristen kayak, Hindu kayak, enggak ada urusan. Kamu nyembah Allah dengan ilmu pengetahuan namanya. Kamu nyembah Allah dengan pemahaman, bukan modal katanya. Sujud, rukuk, wirid. Kamu muji siapa? Nak muji Allah. Kamu zikir kepada siapa? Allah. Kamu ingat siapa? Allah. Emangnya Allah Tuhan? Iya, kata siapa? Kata bapak saya. Lah kalau bapak kamu enggak ngomong gimana? Enggak kenal kamu kepada Allah. Hah? Iya, berarti kan sampai sekarang juga belum kenal berarti kan? Baru kenal siapa? Baru kenal apa? Kamu kenal Allah, kenal apanya? Cuman kenal namanya. Dia namanya Allah. Eh? Sementara yang menunjukkan dia sebagai Tuhan, kamu enggak ngerti sama sekali. Yang begitu nyatet kagak, ngapalin kagak. Eh? Seneng saya punya santri begini. Jadinya ngajinya panjang maksudnya, nggak cepat selesai. Kalau pinter kan cepat selesai. Besok ganti bab lain, bib. Kalau ini kan nggak, besok ulang lagi. Atam ulang lagi. Kenapa? Lah begini makhluknya. Eh? Ya Allah ya Rabbi. Kamu itu saya ajak untuk selamat. Kamu saya ajak untuk bahagia dunia akhirat.
Bukan saya ajak untuk dengerin saya, bukan. Ini ilmu yang kalau kamu punya, kamu wariskan ke anak kamu, istri kamu, sekeluarga kamu, selamat semuanya. Perintahnya Allah apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Caranya gimana? Bisa kamu ngasih dia jimat yang enggak mempan api neraka, bisa? Coba kamu kasih cincin lah istri kamu, anak kamu, biar enggak mempan dari api neraka, bisa? Lah kasih ini pasti selamat dari api neraka. Begitu loh. Jadi enggak ada jalan lain, enggak ada agar kamu selamat dunia akhirat, terbebas dari api neraka yang selama-lamanya. Itu hanya ilmu ini kayaknya. Kok aneh kalau ada orang kok enggak mau ngaji ilmu ini, dianggap ilmunya ilmu ada yang lebih penting dari itu, Beb. Apa yang lebih penting dari mengenal kepada Allah? Apa yang lebih penting dari tahu tentang Tuhan kita? Zat yang cita-cita kita ketika mati apa? Pengen jumpa sama dia. Beda sama kamu. Kalau kamu sama saya enggak ketemu di akhirat nanti. Kenapa? Kamu sama saya di akhirat nanti jauh. Kamu urusannya masuk surga. Yang enak mana malaikat? Oh no, ayam panggang. Oh, yang enak mana malaikat? Oh no, buah-buahan. Urusannya apa? Ah, masuk surga mau apa? Ah, bidadari yang cantik mana malaikat? Ah, emang otaknya otak mesum. Masuk surga hanya untuk ngurusin, bukan untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh? Nah kalau kamu otaknya benar, otaknya beres, masuk surga, pengen ketemu sama siapa? Sama Allah. Nah kalau mau ketemu sama Allah, pantasnya gimana? Ya kenal sama Allah, tahu sama Allah. Ya, maka orang tua kita sejak kecil kita sudah dimodalin kita sama apa? Sifat 20. Wujud kidam bakok. Kalau awalnya itu hanya sebagai apal-apalan, tapi sekarang bukan hanya apal-apalan, tapi apa? Kita mau menuju makna. Kita mau menuju makna ketuhanan. Kenapa? Itu rumusan yang diberikan oleh pendahulu kita. Dari rumusan itulah akan kita temui nanti mengenal kepada ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 20 sifat dibagi jadi 2. Yang setengah menunjukkan Allah adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang setengah lagi menunjukkan segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Jadi sekarang kamu ngerti tuh. Oh, ternyata 20 sifat itu gunanya. Kalau dulu saya hanya ngapalin aja, sekarang enggak cukup, enggak cuma ngapalin, tapi itu berguna ketika saya susun, maka akan menunjukkan pada makna ketuhanan. Jadi sama aja beginilah, kamu saya ajak ke material. Kamu tahu material? Ya, bangunan. Di material jual apa? Bangunan. Dari mulai bata, ya, apalagi semen, pasir, besi, paku. Itu untuk bikin apa itu? Bangunan rumah. Tapi sudah kelihatan belum bangunannya? Belum. Lah biar kelihatan gimana? Ya dibeli dulu, dibawa pulang, terus disusun. Oh, pertama pondasi dulu batu kali. Terus batanya naik. Jendela dipasang, pintu dipasang, atap dipasang, baru jadi. Kalau enggak disusun, kalau enggak disusun jadinya apa? Material. Ya material aja. Sifat 20 begitu.
Kalau kamu enggak ngerti cara nyusun, ini hanya material aja, bahan aja. Anak kita hanya untuk ngapalin-ngapalin aja. Tapi ketika disusun seperti ini, kamu tahu, oh ternyata sifat itu menunjukkan bangunan atau makna ketuhanan. Yang kalau sampai saya bisa ngerti itu, maka saya akan mengenal kepada haknya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang merintahin Allah, Allah merintah apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hei hambaku, kenali aku. Kenali aku sebagai Tuhan. Dan kenali yang lain selain aku itu bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi kita itu suruh kenal sama Allah bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, dan suruh kenal yang lain selain Allah itu bukan Tuhan. Jadi kita mau ngomong yang dianggap Tuhan oleh mereka itu bukan Tuhan, bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak punya 20 sifat yang tersusun menjadi makna ketuhanan. Gitu loh. Jadi sekarang kamu jelas, kamu tahu mana yang menunjukkan makna ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sifat 20 itu betul-betul apa? Sesuatu yang sangat berguna untuk kita, untuk menunjukkan kepada ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wajib itu dibagi 20, dibagi 2. Nanti yang mustahil juga dibagi 2. Sama 11 sama 11 sama berapa? 9. Ya. Jadi ini makna yang pertama, yaitu makna istighna. Menunjukkan bahwa Allah pada dirinya terdapat 11 sifat yang wajib. Maka dengan 11 sifat yang wajib itu, Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Ya. Terus berikutnya, 9 sifat yang wajib. Apa? Yang apa yang wajib? 9. Wahdaniyah. Terus qudrat, iradat, ilmu, hayat. Terus qadiran, muridan, aliman, hayyan. Berapa? 9. Maka 9 ini menunjukkan segala sesuatu wajib, pasti hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi Tuhan menurut Imam As-Sanusi. Definisi Tuhan menurut ilmu tauhid yang dikarang oleh Sayyid Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang pengertian ini berbeda dengan pengertiannya semua ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain memberikan pengertian ketuhanan enggak begitu. Makanya ulama yang lain tidak bisa memasukkan semua sifat-sifat Allah ke dalam la ilaha illallah. Gitu loh. Jadi kalau kamu sudah mengerti makna Tuhan tadi, ya, kemudian makna Tuhan tadi akan kita masukkan ke dalam la ilaha illallah. Coba kamu kalau ngertiin la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, coba Tuhannya kita hapus. Kita ganti yang tadi.
Jadi bunyinya bagaimana? Tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan dia kecuali Allah. Nah, itu Tuhannya kita ganti dengan definisi di kitab ini, gitu loh. Kalau kamu biasa mengerti hanya Tuhan, 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 nah sekarang kita mengerti apa sih Tuhan itu? Oh, Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh sama yang lain, dan yang lain butuh sama dialah. Coba makna itu kamu masukkan ke dalam la ilaha illallah. Gitu loh. Jadi setiap kamu zikir la ilaha illallah, zikirnya bukan tidak ada Tuhan, bukan, tapi tidak ada zat yang maha kaya dan segalanya butuh kepada dia, hanya engkau ya Allah. Tidak ada zat yang bersifat wajib wujud, kidam bako, sampai mutakaliman kecuali hanya engkau ya Allah. Nah, coba maknai itu. Jadi yang tadinya kamu hanya ngerti Allah itu namanya Tuhan, Tuhan itu yang berhak disembah. Nah sekarang kamu ngerti yang Tuhan itu berhak disembah kenapa? Oh, karena dia adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segalanya butuh kepada dia. Maka itulah kriteria ketuhanan. Selain Allah gimana? Selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu diciptakan. Selain Allah itu butuh kepada Allah, gitu. Mau itu surga, mau itu neraka, mau itu malaikat, mau itu manusia, mau jin, mau hewan, mau seluruh isinya alam ini, semuanya wajib butuh kepada Allah. Hanya Allah lah zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Sampai sini jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi yang kita kaji dari 20 sifat ini adalah isinya la ilaha illallah. Jadi kalau kamu kok zikir la ilaha illallah, seharusnya dalam zikir itu kamu mengingat seluruh yang ada di kitab ini. Karena ini isinya dari dua kalimat syahadat. Nah, tinggal orang nanya, cara masukinnya gimana, Bib? Kok bisa 20 sifat masuk dalam la ilaha? Caranya gimana? Cara memasukkan 20 sifat ke dalam la ilaha illallah, caranya gimana? Melalui kalimat Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dari kalimat Tuhan itu kita ambil Tuhannya, kita ganti dengan pengertian ini. Hingga bunyinya, tidak ada zat yang tidak membutuhkan segalanya, dan segalanya butuh kepada dia, itu hanya Allah. Maka dari situlah nanti semua sifat-sifat Allah bisa kita masukkan ke dalam la ilaha illallah. Setiap kamu zikir, tidak ada zat yang maha kuasa kecuali engkau ya Allah. Tidak ada zat yang menggerakkan kecuali engkau ya Allah. Tidak ada zat yang mendiamkan kecuali engkau ya Allah. Tidak ada zat yang mensejahterakan kecuali engkau ya Allah. Tidak ada zat yang menjadikan jalan keluar kecuali engkau ya Allah. Terus zikirnya begitu. Kita kembalikan kepada haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak begitu, kamu enggak ketemu sama Allah. Kalau begitu, kamu hanya akan kenal namanya Allah, tapi enggak akan pernah kenal apa itu yang disebut Tuhan. Beda enggak Tuhan sama Allah? Saya nanya coba, beda enggak Tuhan sama Allah? Beda. Apa bedanya?
Allah itu namanya. Kalau Tuhan wujudnya. Itu dong. Beda enggak Ustadz Burhan sama manusia? Beda enggak? Apa bedanya? Manusia itu belum pasti Ustadz Burhan. Kalau Ustadz Burhan pasti manusia. Kenapa? Ustadz Burhan itu namanya manusia. Kalau manusia barangnya atau wujudnya. Jadi kalau kamu gak kenal ketuhanannya Allah, ya hanya tahu namanya doang. Kemana-mana bawa namanya Allah, yang disembah namanya, yang diingat namanya, tapi gak pernah tahu siapa yang punya nama Allah, siapa yang mau disembah, siapa yang mau disujuti. Nah sekarang kamu jelas, sekarang kamu tahu siapa itu Allah, siapa yang kita sujuti, siapa yang kita sembah, siapa yang kita abdikan diri kita kepada dia. Sekarang kamu jelas. Hingga jangan sampai makna ini hilang dari diri kita. Jangan sampai makna ini tidak masuk ke dalam hati kita. Bahwa makna ini sampai kita mati, maka kamu akan selamat dunia sampai akhirat. Api neraka enggak doyan sama kamu enggak? Hah? Kalau kamu ngerti makna ini, api neraka enggak doyan sama kamu. Enggak mau makan kamu enggak? Enggak mau bakar kamu. Kenapa? Orang kenal sama Tuhannya, orang kenal sama Tuannya, bagaimana dia mau menyakiti kamu? Bagaimana dia mau membakar kamu? Dia akan bakar siapa yang enggak kenal sama Tuannya. Allah berfirman kepada dunia. Hei dunia, dunia itu mana saja? Ya termasuk bumi dan seluruh isinya itu termasuk dunia. Allah berfirman kepada dia apa? Hei dunia, layani semua yang menjadi hambaku. Allah perintah dunia untuk melayani siapa saja yang jadi hambanya Allah, yang sujud kepada Allah, yang kenal kepada Allah, yang taat kepada Allah. Dunia disuruh melayani dia. Tapi jangan kamu layani orang yang enggak kenal, yang enggak jadi hambaku. Coba. Yang dia itu enggak mengabdi kepada Allah, enggak kenal kepada Allah, enggak ma'rifat kepada Allah, Allah larang dunia untuk meladeninya. Sama dengan akhirat. Surga, neraka, ya begitu. Kalau hambanya Allah tidak akan disentuh sama neraka, enggak akan disentuh sama api yang selama-lamanya. Begitupun surga akan meladeni siapa saja yang jadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah kesimpulan dari apa yang kita kaji selama dari awal kitab sampai yang sekarang ini, menjelaskan tentang 20 sifat yang wajib bagi Allah. Menjelaskan pula 20 sifat yang jaiz bagi Allah. Dan menjelaskan pula satu perkara yang jaiz. Hingga yang menjadi haknya Allah ada berapa? 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Gitu loh. Jadi kalau 20 tadi dibagi 2, maka yang mustahil juga dibagi 2. 11 menunjukkan makna istighna, 9 menunjukkan makna iftikor. Iftikor itu maknanya butuh. Kalau istighna maknanya kaya, tidak butuh. Maka Allah itu adalah zat yang maha kaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu ghaniyun anil
alamin. Allah itu zat yang tidak butuh. Allah itu zat yang maha kaya, enggak butuh kepada seluruh alam semesta. Maka itu masuk pada perkara jaiz. Allah boleh saja menciptakan alam, boleh saja Allah tidak menciptakan alam. Boleh Allah mewujudkan alam, boleh Allah pula tidak mewujudkan alam. Hingga selain Allah itu tidak ada wujud yang hakiki, enggak ada. Selain Allah wujudnya itu wujud majazi. Kalau disebut wujud, wujudnya itu bukan wujud yang asli. Kenapa? Karena wujudnya bisa tiada. Hah? Wujudnya bisa tiada. Wujud kamu yang bayi sekarang mana? Sekarang mana? Enggak ada. Ganti wujud yang lain lagi. Wujud kamu yang kecil, wujud kamu yang remaja, wujud kamu yang muda, udah enggak ada. Allah ganti dengan wujud yang lain. Berarti wujud kamu yang muda itu bukan wujud yang hakiki, bukan asli itu, bukan. Satu yang asli itu enggak berganti sama yang lain, namanya asli. Lah yang asli itu hanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang enggak butuh kepada segalanya dan segalanya butuh. Itu wujud yang asli yang disebut wajibul wujud. Kalau kita jaizul wujud, ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Surga juga begitu. Surga itu walaupun kelihatannya kekal, surga disebut kekal, tetap wujudnya wujud yang jaiz, tetap mungkin wujud, boleh saja wujud, boleh saja adam, boleh diadakan, boleh pula ditiadakan. Walaupun itu di dalam surga, mana buktinya? Kamu kalau masuk surga, apel surga itu abadi enggak? Hah? Anggur surga itu abadi enggak? Hah? Kalau abadi bisa hancur enggak? Duh, abadi bisa hancur gimana sih? Hah? Enggak bisa. Jadi apel surga enggak bisa hancur. Lah berarti walaupun di surga tetap wujudnya wujud mungkin, wujudnya wujud jaiz. Kalau kamu makan ya hancur, kamu kunyah ya benyek, gitu kan? Hah? Bagaimana mau makannya? Lah katanya surga itu selama-lamanya, Bib. Yang selamanya itu bukan zatnya surga, bukan. Yang selamanya itu adalah ketentuan Allah. Yang selamanya itu rahmatnya Allah. Yang selamanya itu kehendaknya Allah. Yang menghendaki surga itu ada terus. Bukan surganya yang langgeng, bukan. Tapi kehendak Allah yang langgeng. Begitu apelnya kamu petik, kamu makan, muncul apel lagi. Anggurnya kamu petik, kamu makan, muncul anggur lagi. Selamanya begitu, gitu loh. Berarti yang selamanya apa itu? Kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah menghendaki surga itu untuk selama. Maka surga itu enggak akan pernah habis. Makan, muncul lagi. Makan, muncul lagi. Makan. Gitu loh. Jadi kita sekarang tahu bahwa zat yang kita sembah itu adalah betul-betul Tuhan. Jadi kamu sekarang nyembah Allah bukan katanya, bukan. Tapi nyata bahwa dia betul-betul zat yang bersifat ketuhanan. Karena saya telah mengetahui siapa Allah. Saya tahu sifat-sifat Allah. Saya tahu hak-haknya Allah. Hingga kita enggak lagi jadi orang yang ikut-ikutan tentang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pahami ini
meresap ke dalam hati kita, masuk dalam hati kita, dan kita bawa sampai hari kematian kita. Kita mati dalam mengucapkan la ilaha illallah dengan makrifat kepada Allah. Akan dibangkitkan nanti kita dengan mengucapkan la ilaha illallah hingga kita selamat dunia sampai amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana iqtarafna biyana naqtarafna wa anana asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina tauba taghsili kulli hauba wastulana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sa'iril hillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna labiktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.